Vaksinasi terhadap murid serta tenaga pendidik terus dilakukan SMP Negeri 1 Ciawi. Bahkan vaksinasi sudah dilakukan hampir 100%. Al Gusri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ciawi menjelaskan, sebelum menjalankan pembelajaran tatap muka, pihaknya sudah mempersiapkan pemantapan prokes di sekolah. Penyemprotan disinfektan, penyediaan hand sanitizer, serta aturan wajib masker juga menjadi prioritas yang harus dipatuhi guru dan para peserta didik. Sampai saat ini pembelajaran tatap muka di sekolah ini tidak ada kendala apapun. Bahkan di SMP Negeri 1 Ciawi ini vaksinasi juga masih berlangsung dengan melibatkan peserta didik lain yang belum melakukan vaksin. Dari Ciawi, Cevi Suryadi melaporkan.